teh, katanya Bang Amar bewoknya disuruh dicukur gimana teh? Nggak boleh katanya. Bagus katanya. Hai guys, ketemu lagi di B News Channel. Channel yang update berita-berita viral yang menggali hikmah dan pelajaran di setiap beritanya. Update beritanya, dapat hikmahnya. Halo guys, sobat Ice Lover, ada kabar lagi nih. Menarik banget mengikuti perjalanan cinta Iris Bella dan Amar Zoni. Ya, sebuah video di media sosial beredar. Video yang menceritakan tentang brewoknya Dedi Amar. Kita tahu pasca pulang dari umroh dan dari Turki, brewoknya Dedi Amar enggak dicukur, tebel banget guys. Dan itu nampaknya banyak orang-orang dekat dari Dedi Amar meminta Dedi Amar untuk mencukur brewoknya supaya kinclong dan bersih lagi. Tapi yang mengejutkan, Mami Ibelnya enggak mau guys, enggak mau brewoknya si Dedi dicukur. Kira-kira kenapa ya Mami Ibel gak mau brewoknya Dedi Amar dicukur? Ada yang tahu nih? Ada yang bisa kasih info? Bisa kasih bocoran? Tulis aja di kolom komentar. Tapi kalau menurut analisa admin, karena itu yang menyuruh orang lain, maka Mami Ibel gak mau brewoknya Dedi Amar dicukur. Karena Mami Ibel mau menerima Dedi Amar dalam keadaan bagaimanapun. Mau brewok, mau gak brewok, mau lebat, mau tipis, itu tidak pengaruh kepada Mami Ibel. Apapun kondisi Dedi Amar dan apapun maunya Dedi Amar, asalkan itu tidak melanggar syariat agama, maka Mami Ibel tidak akan protes dan menerima apa adanya. Itulah cinta. Cinta memang buta, tapi kalau bisa kita tidak dibutakan oleh cinta. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.